Ria Ricis bahagia anaknya disebut mirip dirinya. Ria Ricis baru saja melahirkan buah hati pertamanya pada Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022. Dia senang saat ibunya Yunifah Lismawati mengatakan anaknya mirip dengannya. Pasalnya banyak orang yang bilang anak perempuannya ini mirip dengan sang suami, Teuku Rian. Namun betapa senangnya jika ada yang mengatakan anaknya yang dijuluki Rindu ini mirip dengannya. Mirip Ria juga, kata Yunifah. YouTube Ricis Official, Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Ria sangat senang anak yang belum diberi nama ini dibilang mirip dengannya. Menurutnya baru kali ini ada yang mengatakan anaknya mirip dengannya. Alhamdulillah, hanya ibu yang bilang mirip aku, ucapnya. Yunifah pun menjelaskan jikalau anak Ria mirip baik ibunya maupun Rian. Meski begitu Ricis tetap senang karena ada yang bilang anaknya mirip dan menanyakan kemiripannya. Yang penting ada mirip akunya lah. Apa bu yang mirip? Tuturnya. Sang ibu menjawab kalau matanya dan bibir mirip dengan Ricis. Sedangkan hidung sang anak mirip dengan ayahnya, Rian. Matanya mirip Ria. Hidungnya mirip papa ya. Bibirnya juga mirip Ricis.